28, 28. Tiga, boleh. Sama juga bawa. Nah, bawa 5. Halo pemirsa, jumpa lagi ya. Hari ini saya akan membuat sambal petai. Nih, hari ini saya beli petai. Ini satu ikat nih Rp10. Kalau beli 3 ikat Rp20. Jadi lebih murah beli 3 ikat. Yang satu ikat saya bagi ke jiran sebelah ya. Dan ini saya akan buka, sebab biasanya kalau petai ini kalau tidak dibelah tengahnya itu ada ulat. Nah, ini petai tua, jadi sedap dibuat sambal. Saya akan campurkan dengan hati ayam ya. Ini kita kupas, tapi saya tidak gunakan semua. Saya gunakan satu ikat saja. Terlalu banyak. Ya, ini satu ikat jadi segini ya, banyak juga. Ini semua bagus. Tidak ada satu pun yang ada ulat ya. Untuk bumbunya senang saja. Ini bawang merah, ini halia atau jahe, bawang putih, ini cili merah besar, cili padi atau cabai rawit ya. Ini semua nanti saya akan haluskan. Dan ini juga ada bawang merah besar, kasih iris halus, tomato, lengkuas, daun jeruk atau daun limau. Ini saya didihkan air dan saya akan celurkan hati ayam. Ini kira-kira 5 menit saja, jangan terlalu lama. Nanti hati ayam itu jadi keras kalau terlalu lama. Ya, terlalu masak. Ini sudah boleh angkat ya. Ini kucing bising ya, mau makan. Boleh angkat. Saya akan gorengkan sekejap saja itu hati ayam ya. Sekejap saja, 1 menit macam itu, lepas itu kasih bumbu. Jangan terlalu lama, kita angkat. Ini dengan minyak yang sama kita tumiskan. Kita masukkan lengkuas dan limau purut. Kita
masukkan garam, gula, gula lebih sedikit, pati ayam. Tumis sampai baunya naik ya. Masukkan irisan bawang merah besar dan tomato. Masukkan hati ayam. Masukkan petai. Kita masak sekejap. Jangan terlalu lama masaknya. Kalau terlalu lama masaknya, hati ayam jadi keras dan petainya terlalu masak, jadi tidak sedap. Saya akan rasa. Oke, sudah pas. Tutup api dan saya akan coba makan dengan nasi putih. Ini sedap. Ini petainya sudah banyak. Ini sangat lembut, dia hati ayam ya sangat lembut sebab saya masak tidak terlalu lama panas. Kucing pun mau makan ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat mencoba.